Ummat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'd amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita kembali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kita semua untuk melewati atau memasuki awal malam hari ini dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seperti itulah kondisi dan keadaan kita seterusnya, melewati malam hari ini, kemudian memasuki pagi hari, dan kalau kita ditakdirkan untuk tetap hidup di muka bumi sampai esok hari, mudah-mudahan kita juga dapat melewatinya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tabiat dunia yang harus selalu kita ingat dan fahami adalah bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang melelahkan. Kehidupan dunia ini akan membuat kita harus selalu siap merasakan kelelahan, keletihan dalam menghadapi ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, dunia biasa juga disebut sebagai darul ibtila, negeri tempat berbagai macam ujian dan cobaan silih berganti datang dalam kehidupan manusia. Karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita hidup di muka bumi ini, artinya sejak saat itu kita harus siap merasakan lelah dan letih kehidupan dunia ini. Dan tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi ini yang tidak merasakan, yang luput dari merasakan lelah dan letih kehidupan dunia ini. Jangan dikira bahwa orang-orang yang hidup dengan limpahan harta dan kekayaan itu tidak lelah dan letih dengan kehidupan mereka.
jangan dikira para jutawan, para konglomerat, para pengusaha-pengusaha sukses itu tidak lelah dan letih dengan kehidupan mereka. Kalau tidak percaya, ya silahkan tanya kepada mereka bagaimana mereka melewati pagi hari, kemudian memasuki malam hari, melewati malam dengan penuh kegelisahan, karena meskipun usaha sudah sukses, tetapi jumlah hutang juga sukses untuk terus bertambah. Jangankan orang-orang yang hidup dengan harta yang berlimpah seperti itu, coba tanyakan juga kepada para pengangguran yang kerjanya dari pagi ke sore tidur, dari sore ke malam tidur, sampai terbit lagi matahari tidur. Coba tanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak capek tidur terus? Jadi, meskipun di dunia ini kita kerjanya tidur saja, pengangguran dan tidak punya pekerjaan apa-apa, kita merasa capek, kita merasa letih. Apalagi kalau memang kita mengisi kehidupan kita ini dengan aktivitas, dengan pekerjaan, dengan amalan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di atas muka bumi ini pasti merasakan kelelahan dan keletihan. Tinggal persoalannya adalah di mana kelelahan dan keletihan itu kita rasakan. Karena itu sebagian ulama ada yang menyebutkan dan membagi kelelahan itu menjadi dua. Yang pertama katanya adalah ta'abul asyqiya, kelelahannya orang-orang yang nanti sengsara di kehidupan akhirat. Jadi dia lelah di dunia ini, tetapi kelelahannya di dunia ini mengantarkan dia pada kesengsaraan di kehidupan akhirat. Coba tanyakan kepada mereka yang mengisi hari-harinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pagi sampai sore bekerja keras mencari uang, membanting tulang, lalu kemudian setelah mendapatkan uangnya, uang itu malam harinya dihabiskan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanya, apakah dia tidak capek dan lelah dengan itu? Pasti dia merasakan kelelahan dan keletihan. Tetapi kelelahan dan keletihan yang seperti ini akan mengantarkan pemiliknya kepada kesengsaraan di kehidupan akhirat. Lalu yang kedua, kata sebagian ulama adalah ta'abus su'ada, kelelahannya orang-orang yang akan berbahagia di kehidupan akhirat. Jangan dikira orang-orang soleh itu tidak capek melakukan qiyamul lail di malam hari ketika semua manusia sedang tertidur. Jangan dikira orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak capek. Dia sudah capek-capek cari uang, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira bahwa para ulama itu tidak capek menyampaikan ilmunya kepada orang banyak. Jadi katanya kalau dibuat hitung-hitungannya, biasanya rata-rata orang-orang soleh itu dalam sehari tidurnya hanya 4 jam paling banyak.
Karena saya pernah, mungkin kita pernah sampaikan juga ilustrasi tentang bagaimana manusia melewati hidupnya di bumi ini. Ya. Jadi sepertiga habis untuk tidur, sepertiga habis untuk mengejar atau mengurus urusan dunia, sepertiganya lagi habis untuk ya berbagai urusan yang kecil-kecil seperti makan, minum, jalan-jalan, ya, menonton televisi. Ya. Jadi kalau dibagi tiga, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita usia 60 tahun, sepertiga pertama sudah habis untuk tidur. Jadi sepertiga dari 60 itu berarti 20 tahun habis untuk tidur. Itu kalau kita tidur seperti standarnya para dokter. Ya, standar dokter itu katanya tidur yang sehat 8 jam satu hari. Jadi kalau kita patuhi saran itu, kita tidur 8 jam satu hari, 8 jam itu adalah sepertiga dari 24. Dan kalau ditarik ke 60 tahun usia kita di dunia, itu artinya sepertiganya 60 itu adalah 20 tahun. Jadi bayangkan 20 tahun tidur. Ya. Jadi kalau mau dihitung jumlah berapa jam tidur kita sampai kita meninggal itu bisa sampai 20 tahun habis untuk tidur. Kemudian sepertiganya habis untuk mengejar urusan dunia. Bekerja di kantor, mengurus bisnis, yang kuliah, mengurus kuliahnya. Ya itu kira-kira habis juga 8 jam satu hari, jadi habis lagi sepertiga. Jadi yang tersisa adalah sepertiga. Nah yang sepertiga yang tersisa atau 8 jam yang tersisa ini habis untuk makan, minum, ya, jalan-jalan, menonton televisi, ya. Kemudian ngobrol kesana kemari, kemudian terseliplah di situ sedikit waktu untuk sholat dan sekali-sekali hadir pengajian. Ya. Jadi kalau kita hitung waktu sholat kita, kalau satu kali sholat kurang lebih 10 menit, berarti 5 kali sholat itu sekitar 50 menit atau anggaplah 1 jam. Kemudian hadir ta'lim atau hadir pengajian sekali sepekan antara maghrib isya, anggaplah itu 1 jam. Tapi bukan 1 jam dalam 1 hari, 1 jam dalam sepekan. Nah kira-kira jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seperti ini cara kita melewati 60 tahun di dunia, bagaimana kita menghadapkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, ya, salah satu yang ditanyakan adalah apa? An umurihi fima afnah. Tentang usianya, tentang usia kita ini untuk apa kita habiskan? Karena itulah tadi kita kembali ke tidurnya orang-orang soleh. Itulah sebabnya salah satu trik, salah satu cara yang digunakan oleh orang-orang soleh untuk menyiasati waktu yang singkat di dunia ini adalah salah satunya dengan mengurangi jam tidur mereka. Jadi kalau standar manusia umumnya 8 jam, bahkan mungkin ada yang 12 jam, mereka paling banyak hanya 4 jam saja sehari. Dan itu sudah menjadi seperti jam biologis. Ya, saya pernah baca tentang Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau itu jam berapapun beliau mulai tidur malam, itu sudah otomatis beliau akan bangun pada jam 2 atau jam 3 malam. Jadi meskipun dia mungkin tidur jam 12 atau jam 1, dia akan tetap bangun. Ya, sudah terpola hidupnya, ya, sejak muda untuk bangun di waktu malam. Ya, dan kita tahu, ya, bagaimana sebagian ulama juga membagi malam hari menjadi tiga bagian. Jadi mereka membagi, ada yang membagi malamnya menjadi tiga bagian, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiganya lagi untuk menuntut ilmu, untuk belajar.
Nah, dengan pola seperti itu pasti lelah, pasti capek. Tapi inilah yang disebut dengan ta'abu as-su'ada, kelelahannya orang-orang yang akan bahagia di kehidupan akhirat. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarga yang dicintainya, mengorbankan harta yang dimilikinya, bahkan mengorbankan nyawa yang dimilikinya, apakah mereka tidak capek? Mereka capek. Tapi itulah ta'abus su'ada, itulah kelelahannya orang-orang yang akan bahagia di kehidupan akhirat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini bagaimanapun juga pasti melelahkan. Tinggal sekarang persoalannya, kita melewatkan kelelahan itu pada apa? Apakah kita akan menjalaninya seperti pilihan yang pertama, yaitu kelelahannya orang-orang yang akan sengsara di akhirat, atau kita memilih jalan yang kedua, lelah, capek, tapi ini capek di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lelah yang mengantarkan kita kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ketika seorang hamba, ketika kita insya Allah masuk ke dalam syurga, semua kelelahan, keletihan itu akan sirna, akan hilang, dan tidak ada sama sekali. Bahkan kita tidak mengingat sama sekali bahwa dulu di dunia kita pernah berlelah-lelah dan berletih-letih dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, ya Imam, mata rahatul mu'min, wahai Imam, kapan orang beriman itu bisa merasakan istirahat? Karena orang beriman ini capek sekali hidupnya, ya. Banyak godaan, tapi dia harus menahan hawa nafsu. Banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah yang sebenarnya disukai oleh nafsunya, tapi dia harus menahan diri. Ya. Dan itu luar biasa itu, kekuatan yang dibutuhkan untuk menahan hawa nafsu itu. Ada perintah Allah, dia harus berjuang memaksa dirinya untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin. Nah, dengan semua ini, mata rahatul mu'min, kapan kita ini orang beriman akan merasakan istirahat yang sesungguhnya? Maka Imam Ahmad mengatakan, rahatul mu'min hina yada'u awwala qadamaihi fil jannah. Istirahatnya orang beriman itu nanti ketika dia pertama kali meletakkan atau menjejakkan, menginjakkan salah satu dari kedua kakinya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau salah satu dari kedua kaki kita ini sudah masuk ke dalam surga, nah disitulah awal istirahat yang sesungguhnya. Sebelum salah satu kaki kita masuk ke dalam surga, maka jangan bayangkan akan merasakan istirahat yang sesungguhnya. Maka kita berjalan menuju ke sana. Dan dalam perjalanan menuju ke sana ini, kita akan melewati kelelahan, keletihan, rasa capek, ya. Bahkan kadang-kadang mungkin merasa sedikit putus asa, ya. Merasa bosan, merasa jenuh. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya cara untuk bisa selamat, sukses melewati perjalanan menuju kebahagiaan yang abadi itu adalah dengan menuntut ilmu, dengan talabul ilm. Ya. Sudah kita ulang-ulangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka tidak mengherankan kalau para ulama kita berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seperti yang pernah kita sampaikan, pernah dalam salah satu fase kehidupannya, beliau tidur dalam keadaan punggungnya tidak menyentuh lantai. Bagaimana itu tidur tidak menyentuh lantai punggungnya?
tidur sambil duduk. Kenapa dia tidur sambil duduk? Karena dia tidak mau terlalu nyenyak tidurnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya, dalam satu perjalanan ya, di malam hari beliau bisa bangun sampai 14-15 kali untuk menuliskan ilmu ya, yang mungkin tiba-tiba terlintas dalam pikirannya ketika dia sedang tidur. Jadi dia bangun lagi, dia catat, dia tidur lagi, terus bangun lagi, itu sampai 14-15 kali dalam satu malam. Kenapa mereka berlelah-lelah seperti itu? Karena mereka tahu ujung dari perjalanan ini adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika seorang hamba menginjakkan kakinya pertama kali di sana, maka semua memori, semua kenangan tentang kelelahan, keletihan di dunia itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang bagi saya hadis yang sangat favorit karena sering saya ulangi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa yu'ta bi ab'asi ahli dunya min ahli jannah. Nanti di akhirat itu akan dihadapkan kepada Allah penghuni dunia yang paling susah hidupnya di dunia, tetapi di akhirat dia ditakdirkan, dia ditetapkan sebagai penghuni surga. Tapi sebelum dia dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menguji coba dulu dia ya, dites dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan fayusbagu sabghatan fil jannah, dia dicelupkan satu kali di dalam surga kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum seterusnya dimasukkan, dicelup satu kali kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bunna adam hal raaita bu'san qat, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat atau merasakan kesusahan walaupun hanya sedikit? Yang ditanya adalah orang yang paling susah hidupnya di dunia. Dan yang ditanyakan oleh Allah hanya sedikit. Coba ingat-ingat. Pernah tidak engkau merasakan kesusahan walaupun sedikit? Nah ini orang yang ditanya, orang yang sepanjang hidupnya di dunia susah. Disuruh ingat-ingat. Coba ingat-ingat, pernah enggak rasa susah biar sedikit? Apa jawaban hamba ini? La wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Tuhanku. Ma ra'aitu bu'san qat, aku tidak pernah melihat merasakan kesusahan walaupun sedikit. Kemana perginya? Kemana perginya? Kesusahan, kesulitan, kemelaratan yang dia rasakan di dunia, kemana perginya? Pergi dengan satu kali celupan dalam surga itu saja. Fayus bagusabatan, satu kali dicelup, hilang semua. Semua rasa capek, lelah, letih, bahkan kemiskinan yang dia rasakan, semua hilang. Dan sejak saat itu hidupnya diliputi dengan kenikmatan-kenikmatan yang terus bertambah-bertambah yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya, dihadapkan kepada Allah penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya di dunia, tetapi dia min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Tapi sebelum dia dimasukkan, didorong masuk, dilemparkan ke dalam neraka seterusnya, sama yusbagu sabghatan finnar, dicelupkan satu kali kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya, ya bena Adam hal ra'aita na'iman qat, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat merasakan kenikmatan, kesenangan walaupun hanya sedikit? Yang ditanya siapa? Orang yang paling enak hidupnya di dunia. Dan yang ditanyakan sedikit. Coba ingat-ingat, pernah enggak rasa senang, rasa bahagia biar sedikit? Apa dia bilang? Dia mengatakan la wallahi ya rab, tidak demi Allah wahai Tuhanku, ma ra'aitu na'iman qat, aku tidak pernah merasakan kesenangan walaupun hanya sedikit.
Jadi orang yang, mohon maaf, yang mengikuti hatinya, melakukan maksiat demi maksiat, menikmati maksiat demi maksiat, sedikit pun kenangan tentang rasa nikmat bermaksiat itu tidak akan masuk atau tidak akan terkenang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencelupkan seorang hamba di dalam neraka. Baru dicelupkan ya, belum dimasukkan seterusnya di dalam neraka wal iyadz billah. Maka kita perlu selalu belajar dan belajar, menuntut ilmu, mencari tahu bagaimana cara untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim yang membahas tentang panduan dan adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kita masih membahas pasal yang kedua yang membahas, menjelaskan tentang pentingnya niat dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala telah mengingatkan kita semua bahwa seorang penuntut ilmu ya, harus betul-betul berusaha untuk menjaga niatnya agar niat itu kemudian tidak menyimpang dari jalur yang semestinya. Ya, terakhir yang kita singgung adalah pernyataan beliau yang mengatakan fala yasrifuhu ila dunyal haqira al qalilah al faniyah. Maka jangan sampai dia mengarahkan niatnya menuntut ilmu itu hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang rendah, ya, yang hina, yang sedikit dan tidak abadi. Jadi jangan belajar menuntut ilmu karena ingin mendapatkan satu bagian dari kepentingan dunia ini. Kemudian di sini beliau mengutip sebuah ungkapan syair yang mengatakan hiyad dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal dhalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Jadi ini syair, makanya akhirnya sama ya, i semua. Jadi syair ini mengatakan hiyad dunya aqallu minal qalili. Dialah dunia yang lebih sedikit dari sedikit. Jadi kita tahu ada sedikit, nah dunia itu lebih sedikit lagi dari yang sedikit ini. Untuk menggambarkan betapa tidak bernilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kepada kita sedikit ya, saya akan berikan kepada Anda sedikit uang, itu saja sudah bikin keder, sudah bikin kecewa, hanya sedikit. Apalagi kalau dikatakan aqallu minal qalil, lebih sedikit dari sedikit. Nah dunia itu semua ini dengan isinya aqallu minal qalil, nilainya lebih sedikit dari yang namanya sedikit itu. Wa ashiquha adhallu minal dhalil. Dan perindu dunia, asyik, makanya itu sudah jadi bahasa Indonesia, asyik. Itu dari bahasa Arab kata asyik itu. Jadi asyik, dari kata apa? Asyik. Jadi orang yang asyik, ya orang yang rindu, cinta, berat dengan dunia ini, azallu minazzalil, lebih hina dari orang yang hina. Jadi kalau dunianya tadi aqallu minal qalil, lebih sedikit dari yang sedikit, maka orang yang cinta kepada dunia, orang yang asyik masuk dengan dunia, itu adzallu minal dzalil. Lebih rendah lagi dari orang yang rendah atau orang yang hina. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Dengan sihirnya dunia itu membuat satu kaum menjadi tuli dan buta. Menjadi tuli dan buta. Tuli tidak mau lagi mendengarkan nasihat,
buta tidak mau lagi melihat petunjuk yang benar. Fahum mutahayyiruna bila dalili, maka mereka para pecinta dunia itu mutahayyiruna bila dalili. Mutahayyiruna itu artinya mereka para pecinta dunia itu menjadi sekumpulan manusia-manusia yang bingung bila dalili, tanpa pedoman dan panduan hidup. Jadi hidupnya dari hari ke hari dihabiskan untuk memikirkan, ah besok bikin apa lagi? Besok bikin apa lagi? Apa lagi yang belum dicoba? Ya? Ya, artinya mohon maaf saya tidak bermaksud anu ya, sama kira-kira itu kalau yang kuliner-kuliner itu. Nah, ini sudah coba hari ini makanan ini, besok apa lagi? Ya? Kira-kira makanan apa lagi yang belum dicoba? Ya? Jadi hidupnya hanya dilewatkan dalam proyek-proyek yang dia sendiri sebenarnya tidak terlalu jelas. Ini akan kemana dia ini? Ujungnya akan kemana? Kalau dia sukses dalam bisnis, terus dia mau apa? Kalau dia sukses dalam studinya, dalam karirnya, terus dia mau apa? Dia mau apakan ini uang yang banyak? Dia mau apakan ini gelar yang apa namanya yang ya berentetan ini? Ya. Dia mau apakan? Kalau orang beriman dia tahu dia mau apakan. Orang yang tahu ilmunya dia tahu dia mau apakan itu. Kalau dia punya uang yang banyak dia akan seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menginfakkan semua yang dia miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika penduduk Madinah mengalami paceklik, ya, kemudian ada kafilah dagang yang masuk ke Madinah, ya, kemudian karena kondisinya paceklik, maka pedagang-pedagang lain yang ada pada waktu itu melihat itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk mengambil keuntungan di tengah kesulitan orang banyak. Mereka berencana membeli barang itu kemudian menjual dengan harga yang berkali, yang dua kali lipat. Nah, ternyata itu kafilah dagangnya Utsman bin Affan. Jadi mereka datang menemui Utsman, lalu mereka menawar mau membeli, istilahnya kalau sekarang ini mungkin seperti kontainer-kontainernya itu isinya. Tapi Utsman mengatakan sudah ada yang membeli dengan harga yang berkali lipat, yang lebih banyak daripada yang kalian tawarkan. Maka para pedagang itu heran, siapa yang beli nah? Di Madinah cuma kita ini, pedagang-pedagang ini. Maka Utsman mengatakan, saya sudah jual kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sedekahkan semua itu untuk penduduk Madinah. Nah itu. Orang beriman dia tahu. Untuk apa dia akan gunakan harta itu? Dihabiskan, dia gunakan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya beberapa hari yang lalu membaca itu, mungkin ada yang tahu orang terkaya di Cina sekarang. Saya lupa namanya, tetapi dia yang punya situs alibaba.com. Siapa namanya? Jing Ma. Jack Ma atau apa ya, pokoknya itulah ya, nama Cina yang pasti. Dia yang memiliki situs alibaba.com dan dia kalau bukan orang terkaya di Cina, dia termasuk orang yang terkaya ya di Cina. Kalau bukan dia yang nomor satu, pokoknya dia salah satu orang terkaya di Cina. Jadi dari kalau tidak salah guru ya, atau malah bukan guru ya, orang pengangguran awalnya, kemudian dia mengembangkan situs alibaba.com itu dan akhirnya dia menjadi orang kaya. Dia mengeluarkan pernyataan begini, dia merasa lebih bahagia ketika miskin dulu. Coba. Dibandingkan dengan kondisinya sekarang yang kaya raya, dia mengatakan saya lebih bahagia sewaktu saya miskin dulu. Jadi memang aneh manusia ini. Ketika miskin, dia pikir kalau kaya dia akan bahagia. Istrinya sudah merengek-rengek,
Seandainya kita punya uang banyak ini Pak, kita akan bahagia hidup. Ternyata setelah punya uang banyak, tambah stres, tambah banyak masalah. Sehingga apa? Yang dia bayangkan, lebih enak kita seperti dulu. Ini kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Karena dia tidak tahu harus menyikapi seperti apa hidup ini. Orang beriman tahu. Kalau dapat kesusahan, dapat musibah, bersabar. Dan sabar itu baik untuk dia. Kalau dapat kekayaan, bersyukur. Dan syukur itu baik untuk dia. Maka orang beriman itu mau kaya, mau miskin, no problem. Semuanya bisa dihadapi. Istilahnya, miskin oke, kaya apalagi, ya gitu ya. Nah, jadi itulah dunia. Jadi dunia itu nilainya lebih sedikit dari yang sedikit. Perindunya lebih hina dari orang yang hina. Sihir dunia itu membuat tuli dan membuat buta, dan para pecinta dunia itu akan selalu hidup dalam kebingungan tanpa panduan dan pedoman hidup. Lalu setelah itu kemudian beliau mengatakan, wa yambaghi li ahli al-ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tama'i fi ghairil matma'i. Sudah seharusnya seorang yang berilmu itu tidak merendahkan, tidak menghinakan dirinya dengan sikap tamak pada hak, pada sesuatu yang tidak sepatutnya untuk ditamaki. Jadi seperti dunia ini bukanlah hal yang kita perlu tamak kepadanya. Jadi jangan merendahkan diri kita dengan bersikap tamak kepada hal-hal yang kita tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk tamak kepada hal itu. Apa artinya tamak itu? Rakus atau apa? Bernafsu sekali, ingin mempunyai atau ingin memiliki. Jadi jangan tamak pada sesuatu atau pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita tamak kepada hal itu. Seperti dunia ini, Allah tidak menyuruh kita tamak kepada dunia ini. Allah cuma bilang wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Kejar. Buru apa yang dijanjikan oleh Allah untukmu di kehidupan akhirat. Jadi kita disuruh tamak, disuruh agresif untuk apa? Untuk akhirat. Jadi boleh tamak, tapi tamak kepada akhirat. Boleh iri kepada orang lain kalau orang itu lebih baik ibadahnya kepada kita, daripada kita. Kalau orang itu lebih dekat kepada Allah dari kita, kita iri. Tapi kalau kita iri karena dia lebih kaya, lebih ganteng, lebih keren, lebih cool daripada kita, itu tamak bukan pada hal-hal yang diinginkan oleh Allah dari kita. Maka bahasanya Al-Quran, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Lalu ketika sampai kepada poin tentang dunia, Allah hanya bilang, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan juga lupakan bagianmu di dunia ini. Jadi Allah cuma mengatakan, jangan lupa. Karena sudah terlanjur hidup di dunia, hidup di dunia ini butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh transportasi, jangan lupakan itu. Tapi jangan berlebihan. Jangan tamak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah tidak bilang, kejar juga dunia itu. Tidak. Yang disuruh kejar adalah kehidupan akhirat. Jadi seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu, kata Al-Imam Az-Zurnuji rahimahullah, jangan merendahkan, menghinakan dirinya dengan sikap tamak kepada hal-hal yang Allah tidak menyuruh kita, Rasulullah tidak menyuruh kita untuk tamak kepada hal itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum
wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Coba bahasanya Allah itu. Wasari'u, bersegeralah kalian. Bercepat-cepatlah kalian. Bercepat-cepat untuk apa? Untuk membangun rumah. Untuk membuka usaha. Tidak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi tamak untuk itu, ya, bukan untuk hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa yataharraza amma fihi madzallatul ilmi wa ahlihi, dan seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu juga harus berusaha untuk membebaskan dirinya dari hal-hal yang dapat menghinakan atau merendahkan ilmu itu sendiri dan merendahkan atau menghinakan para pengemban ilmu atau para penuntut ilmu itu. Kemudian beliau mengatakan wa yakunu mutawadhi'an, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjadi orang yang mutawadhi'an, orang yang punya sifat tawadhu. Ya. Tawadhu ini biasa kita terjemahkan dengan rendah hati, ya, bukan rendah diri. Ya. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Ya. Rendah diri itu tidak boleh. Ya. Tapi rendah hati itu diperintahkan untuk bersikap tawadhu. Ya. Nah, tawadhu itu kata beliau adalah wattawadhu bainat takabburi wal madhillati. Sifat tawadhu itu posisinya di tengah-tengah antara sifat takabur dengan sifat madzillah. Madzillah itulah tadi yang kita sebut dengan istilah rendah diri. Ya, jadi posisinya tengah-tengah. Tidak sombong, tapi tidak, ya, tidak takabur, tidak sombong, tapi tidak juga merendahkan diri. Nah, itu posisinya di tengah-tengah itu, itulah namanya tawadhu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya mempunyai sifat tawadhu? Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan bahwa inna tawadhu'a, sesungguhnya sifat tawadhu itu yunalu bi amrain, dapat dimiliki dengan dua hal. Yang pertama, ma'rifatul abdi nafsahu, ya, seorang hamba harus menyadari, mengetahui betul siapa dirinya. Dan yang kedua, ma'rifatu rabbihi bi asma'ihi wa sifatihi al-ula. Jadi yang kedua, kita bisa tawadhu kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya yang maha tinggi. Jadi sikap tawadhu itu mengharuskan kita untuk tahu diri, ya. Kalau kata Kiai Sanusi Baco, is'al, ya. Isengi alemu. Ini bahasa asing ini, ya. Apa itu isengi alemu? Tahu dirilah, ya, gitu ya terjemahannya. Is'al, ya. Jadi itu kata Kiai Sanusi Baco hafizahullah. Jadi tahu dirilah. Jadi manusia harus tahu siapa dirinya. Dia adalah hamba, dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dia jangan posisikan diri lebih dari itu. Ya. Dan yang kedua, dia harus tahu. Dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya ada dua manfaatnya. Pertama, kita tidak meninggikan diri kita melebihi posisi yang semestinya, karena kita tahu kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama, dengan mengenal Allah itu kita merasa kuat, karena kita bersandar kepada Sang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu dia rendah hati, tapi dia percaya diri. Dia tidak sombong, tapi pada saat yang sama dia juga tidak rendah diri, karena dia tahu dia Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengannya. Maka
Ini dua hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang sifat tawadu ini. Kemudian di sini beliau mengutip lagi sebuah syair tentang tawadu ini. Ini dikutip dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Ruknuddin, yang biasa juga dikenal sebagai Al-Adib Al-Mukhtar rahimahullah. Katanya Al-Adib Al-Mukhtar ini pernah mengungkapkan sebuah syair tentang sikap tawadu, bunyinya begini: Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajaibi ujmu man huwa jahilun fi halihi ahwa as-sa'idu am as-syaqi am kayfa yakhtimu umrahu aw ruhahu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fajtanibha wattaqi. Jadi dia mengatakan innat tawadu'a min khisalil muttaqi, sesungguhnya sifat tawadu itu adalah salah satu sifat orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi, dan dengan sifat itulah orang bertakwa itu akan terus naik ya, dan menapaki kedudukan yang tinggi. Jadi orang semakin tawadu bukan semakin rendah justru dalam pandangan Allah, tapi semakin orang tawadu semakin tinggi dan mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penyair ini mengatakan wa minal ajaibi ujmu man huwa jahilun fi halihi ahwa as-sa'idu am as-syaqi. Salah satu hal yang menakjubkan adalah ketika seorang yang tidak tahu bagaimana dirinya nanti, apakah bahagia atau sengsara, ya, itu satu hal yang menakjubkan. Kalau orang seperti ini justru mempunyai sifat sombong. Jadi dia tidak tahu bagaimana nasibnya nanti di akhirat, bahagia atau sengsara, tapi kok bisa-bisanya dia sombong. Ini satu hal yang menakjubkan, kata penyair ini. Am kaifa yakhtimu umrahu aw ruhahu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi. Ya. Menakjubkan juga kalau ada orang yang tidak tahu bagaimana dia mengakhiri hidupnya, mengakhiri usianya, bagaimana nanti ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah turun serendah-rendahnya seperti orang-orang kafir atau murtaqi naik seperti orang-orang yang soleh. Jadi bagaimana bisa kita yang tidak tahu bagaimana akhir hayat kita, husnul khatimah atau su'ul khatimah wal iyadzu billah, bagaimana orang seperti kita ini bisa mempunyai sifat yang sombong atau takjub kepada diri sendiri. Lalu dia katakan wal kibriya uli rabbina sifatun bihi, sifat takabur itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah satu-satunya yang pantas mempunyai sifat takabur, makhsusatun ya, khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata penyair ini, jauhilah sifat takabur itu dan hindarilah sifat tersebut. Jadi ini tentang sikap tawadu ya, dan sikap atau sifat tawadu ini adalah salah satu sifat yang dianjurkan di dalam agama kita ya, karena kita pada dasarnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan, tidak ada yang memuliakan seorang pun di antara kita selain takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.